Halo, ketemu lagi di channel kesayangan kita semua, Ahot TV Channel. Di program Ahot Celebrity, Nagita Slavina borong semua peralatan dapur untuk mengisi rumah barunya. Saat berkunjung ke salah satu toko peralatan dapur, Nagita Slavina langsung pilih-pilih alat-alat yang dibutuhkannya. Tak cuma 1-2, Nagita Slavina belanja peralatan dapur cukup banyak saat itu. Momen tersebut tampak dalam video unggahan YouTube Rans Entertainment. Ditemani Mary, asistennya, Nagita Slavina gercep memilih barang-barang yang diperlukannya. "Guys, aku lagi mampir di dekat sini, ada tempat alat-alat masak buat rumah," ujar Nagita. Istri Raffi Ahmad itu menyebut ingin beli pisau, panci, hingga spatula. "Ini aku harus beli pisau-pisau," ucap Ibunda Rafathar. Tak tahan lihat kegemasan panci-panci yang berwarna rose gold, Nagita Slavina memborong beberapa alat tersebut dengan ukuran yang besar. "Ini gemes banget ya. Aku mau yang ini dong. Mau ini. Nagita Slavina juga membeli spatula untuk memasak. "Aku mau cari spatula gitu-gitu," lanjutnya. Yang terakhir, ia juga membeli gelas ukur untuk menakar adonan-adonan kue. "Kali aja aku mau bikin kue," tukas Gigi. Tak diketahui berapa total belanjaan Nagita, namun istri Raffi itu memborong banyak barang-barang sampai dibantu oleh Mary untuk membawanya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan komen di bawah ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah menonton, dadah semua.